karena suami aku tidak pernah beli baju, teman-teman. Kalau istrinya yang tidak membelikan, jadi saya yang membeli. Kalau kita lagi berjuang bersama-sama, teman-teman. Dan untuk Kakak Mariska yang baik hati, yang selalu ceria, terima kasih banyak yang sudah mempromosikan aku juga. Kak siapa lah, jadi lupa. Maaf nih, Kak Adlina. Namanya kalau susah saya tuh bingung, teman-teman. Pokoknya itulah, pokoknya kakak yang cantik itu, terus Kak Muilang yang selalu hadir di video aku. Assalamualaikum. Hai teman-teman aku semua, dimanapun kalian berada. Di video aku kali ini, pertama-tama aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman aku semua yang udah mensupport channel Anya Atun Orang Jawa ya. Dan kali ini di video aku mau unboxing, padahal aku tuh nggak tahu bahasa ngetrendnya, teman-teman, cuma ini gaya-gayaan aja ya kali ya. Jadi itu apa, kalau lihat dari YouTube, oh ternyata kalau dapat paketan itu namanya unboxing, mau buka gitu ya. jadinya kayak gitu. Nah, kemarin itu tanggal 25 itu aku pesen di Shopee, teman-teman. Dan alhamdulillah biasanya itu 3 hari sampai 4 hari itu baru nyampe. Nah, ini 2 hari udah nyampe, teman-teman. Pas kebetulan itu aku lagi ada di kerjaan dan satu paketan ini baru yang udah nyampe. Dan ini ternyata udah dibongkar sama suami. Dikirain itu pesanan yang buat dia, teman-teman, padahal yang udah nyampe kan karena tokonya lain-lain ya. Jadi ini dulu yang nyampe. Terus lanjut, ini yang tanggal 28 juga nyampe barengan sama ini. Oke, sekarang kita mulai mau membukanya ya, teman-teman ya. Maaf ya, ini playgroundnya saya ininya di kamar, soalnya kalau di luar itu terganggu sama anak-anak, jadinya buka ininya di kamar. Dan kenapa aku pesennya di Shopee, karena harganya lebih murah dan juga bajunya murah, nggak murah-murahan banget ya. Dan ini yang aku beli, teman-teman, baju tunik yang buat aku buat kerja, soalnya kalau kerja itu kan nggak mungkin pakai gamis ataupun daster ya, jadinya aku pakainya ini. Lumayan buat kerja. Sama ini gamisnya. Dan ini baju beli di toko itu udah ketiga kalinya, teman-teman, karena nggak pernah ngecewain ya, barangnya juga lumayan. Bisa dipakai sehari-hari kalau ini. Nama tokonya namanya sih apa ya, Dasbor SKS, teman-teman. Harganya murah, bahannya bagus, adem. Kalau beli sukanya dua baju ya gitu kan ya. Terus aku selalu melakukannya nggak lewat Shopify, lewatnya COD. Dan lanjut, ini yang kedua. Ini juga celana kremi buat suami, karena suami aku tidak pernah beli baju, teman-teman. Kalau istrinya yang tidak membelikan, jadi saya yang membelikan. Soalnya suami itu jadi seorangnya
terlalu cuek, jadinya ya istri yang harus ya yang jaga, ya yang jaga ibaratnya baju harus ya biar rapi gimana. Kalau kelihatannya udah ini ya kadang istri mikir bajunya sudah ini sih, saya belikan kayak gitu. Nah ini celananya teman-teman, celana training lumayan teman-teman, awet. Ini udah beli yang ketiga kalinya juga, jahitannya juga rapi kayak gitu. Nah ini juga kalau beli juga dua juga, maksudnya kan namanya lewat COD ya, jadinya biar ongkirnya tuh enggak ini. Lumayan kan buat sehari-hari juga. Jahitannya juga bagus teman-teman. Kalau baju juga kadang beli lewat Shopee buat suami, tapi kadang aku juga beli ke toko di luar ya, beli baju enggak usah mahal-mahal, yang penting bisa dipakai dan enak gitu, enak dipakai. Lanjut yang ketiga, ini enggak usah dibuka ya teman-teman ya, soalnya ini punyanya wanita. Kalau yang udah selalu mengikutin video aku pasti tahu ya, ada video sebelumnya. Jadi ini karena obat herbal, jadi ya tidak usah dibuka lah ya. Dan terima kasih ya teman-teman ya yang udah ngikutin videonya Atun Orang Jawa, terima kasih banyak. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan terus menjaga silaturahmi ya teman-teman ya, karena kan kalau menjalin silaturahmi juga bisa membuat kita lebih apa ya, namanya menjaga silaturahmi itu kan juga buat kita jadi panjang umur ya, nambah keluarga, nambah teman kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya menjaga aja, dan aku tidak akan pernah lupa buat teman-teman semua, dan minta maaf ya kalau misalkan terkadang aku kalau di komunitas datangnya telat. Dan ini malah aku mau bikin komunitas juga bingung, mau bikin jadwalnya bingung. Jadi pokoknya ya nanti insya Allah nanti teman-teman semua nanti aku promosikan ya, mudah-mudahan kita bisa sukses bersama-sama ya teman-teman ya. Amin ya Allah, sampai merinding denger bilang sukses ya Allah. Jadi ya orang namanya kita lagi berjuang bareng-bareng, jadi aku tidak mau membedakan mana si A, mana si B, mana si C ya. Jadi karena kita semua sama, kalau kita lagi berjuang bersama-sama teman-teman. Dan untuk kakak Mariska yang baik hati, yang selalu ceria, terima kasih banyak yang sudah mempromosikan aku juga. Kak siapa lah jadi lu, maafin kak Adlina namanya, kalau susah saya tuh bingung teman-teman. Pokoknya itulah, pokoknya kakak yang cantik itu, terus Kak Muilang yang selalu hadir di video aku, terima kasih banyak, terima kasih ya teman-teman ya. Dan pokoknya ya itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi nanti ya teman-teman ya di video aku berikutnya.